Assalamualaikum dulu semua. Jadi kali ini kita dapat trip penjemputan lagi di Bandara JIA Kulon Progo, Yogyakarta. Oke, bagi teman-teman semua yang ada pendaratan atau penerbangan di Bandara JIA Kulon Progo yang membutuhkan jasa penjemputan ataupun pengantaran, bisa hubungi saya ya. Nomor WA ada di profil, ada di profil channel saya, atau langsung aja di WA di 082-328-707-207. Untuk teman-teman semua yang mau melakukan penjemputan di Bandara JIA, jangan lupa siapkan e-tolnya atau uang elektroniknya ya, karena di Bandara JIA ini sudah tidak menerima uang cash lagi. Ini kita harus tap kartunya. Setelah tap kartu, langsung aja kita masuk ya. Kali ini kita dapat penjemputan untuk tamu reguler, jadi kita tidak masuk ke area VIP, tapi kita akan melakukan penjemputan reguler, yaitu di gedung parkir lantai 3. Karena untuk yang terdekat, yang reguler ini ya di lantai 3, cuma kelemahannya atau kekurangannya, kalau siang itu akan panas sekali ya, karena di atas, paling atas, dan nggak ada atapnya. Untuk penjemputan kita ambil lajur kanan ya, untuk drop off atau pengantaran di lajur kiri, sementara untuk penjemputan kita ambil lajur kanan. Untuk tarif VIP sekarang udah naik ya, untuk kendaraan kecil itu yang dulunya 75 sekarang kayaknya naik 100.000 kalau nggak salah. Kita ambil kanan ya untuk reguler. Untuk reguler kita ambil kanan. Kemudian di pertigaan lagi kita ambil ke kiri. Kita akan menuju gedung parkir. Lurus saja, ikuti jalan ini ya. Nanti setelah ada ini belokan, kita ikutin belok kanan ya. Untuk yang parkir ini adalah tempat parkir dari kendaraan taksi bandara ya, seperti Grab Bandara, GoCar Bandara, taksi bandara, itu parkirnya di sebelah kiri ini. Untuk penjemputan kita langsung aja di depan itu ya, sudah terlihat tulisannya area gedung parkir dan penjemputan. Ya, ini kita masuk kiri. Kemudian ini ya, gedung parkir dan area penjemputan, kita langsung ambil lajur paling kanan untuk naik ke lantai 3. Yang sebelahnya itu lantai 2, kita naik ke lantai 3 langsung. Karena ini kebetulan udah sore, jadi nggak terlalu panas, kita langsung naik ke lantai 3 aja. Ya, setelah naik kita cari tempat parkir terlebih dahulu. Kita cari tempat parkir terlebih dahulu. Ini masih sepi ya, nggak terlalu ramai. Ya, ikuti petunjuk arah parkir ya. Jadi ada arah parkir, ada yang nggak boleh belok, ini ikutin aja. Oke, ini masih ada tempat 01, kita parkir di sini saja ya. Parkirnya sesuaikan dengan kendaraan yang lain ya. Parkir mundur. Parkir mundur ya. Ya, terima kasih. Sekian video penjemputan di Bandara JIA ya. Untuk teman-teman semua yang butuh jasa penjemputan, bisa langsung hubungi di nomor profil channel kami. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.